Saya nggak terima, Pak. Dan saya yakin warga-warga di sini nggak bakal terima. Iya, Pak. Tenang, Pak. Tenang bagaimana toh, Pak? Kita ini kalah sidang dan mau diusir dari sini. Kok disuruh tenang? Betul. Pak Suryo, nasib kita ini gimana, ha? Pak. Pokoknya kita harus serang balik mereka. Kalau bisa tuh sekalian kantor sama perusahaannya, sekalian datangnya aja pengadilannya. Tunggu, Pak. Jangan buru-buru. Kita ini kan cuma punya otot. Nggak akan menang lawan mereka. Loh, pegangan mereka itu pemerintah loh. Sekarang lebih baik kita tenang. Kita pikirkan kembali cara agar kita tidak diusir dari tanah ini. Oh, saya yakin kita bisa. Alah, wes. Bubar. Wes, serang. Sama perusahaannya kita serang. Sama saja. Persis kayak yang kita bahas sebelumnya, Pak. Pak, tangannya nggak anjel ya, Pak? Anjel? Pak Bagio itu loh. Wah, nyocot terus, Pak. Oh, Pak Bagio. Walah, tenang, Mas. Biar saya yang ngurus nanti. Pak, sebentar, Pak. Iya. Bapak ini ada salam dari bos. Oh. Sedikit cemilan buat apa ini, Pak? Repot. Salam balik ya, Mas. Terima kasih. Oh. Tenang saja, Pak. Bu, saya berasnya sekilo ya. Nggih. Nah, ini Bu Sri. Berapa, Bu? 16.000. Naik lagi, Bu. Gimana, Bu? Semua barang naik. Wong dari agennya saja juga naik, terpaksa toh saya naikkan juga. Nah, sekarang ini lho, Bu ya. Zamannya itu loh, zaman susah. Nah, seperti kita-kita ini, udah melarat tambah susah toh. Lah iya, Bu. Mana lagi suami enggak nambah-nambah malah berkurang. Apa-apa malah pada dinaik, ke? Belum selesai mikirin uang makan, harus mikir lagi untuk kita tinggal di mana. Lah ya itu, Bu. Mbak, kok kita itu bisa kalah toh? Wong orang tua kita itu lo punya surat tanah semua. Itu namanya tumpang tindih surat tanah, Mas. Mungkin dulunya area ini punya satu orang. Kemudian dibeli kecil-kecil terus dibangun rumah ya yang kita tinggalin sekarang ini, termasuk kos-kosan saya. Tapi anak yang punya tanah ini dulunya masih pegang surat tanah itu. Nah, surat itulah yang dijual ke pengusaha. Makanya sekarang kita diusir dari sini. Terus Mbak, kalau kita diusir, kita harus pindah kemana, Mbak? Kita nggak akan pergi kemana-mana, Bu. Ini kan tanah kita, rumah kita. Dan tidak dijual, kan? Makanya kita harus berusaha sama-sama biar mereka saja yang pergi dari sini. Oh iya, Mbak Marinka kan anak hukum. Memangnya Mbak Marinka mau bantuin kita? Kan Mbak Marinka bukan orang sini. Ya jelas saya bantulah, Mbak. Saya kan juga tinggal di sini. Nah, sidang kemarin itu baru sidang pertama. Kita bisa ajukan banding kok. Semua masih pegang surat tanah, kan? Masih. Nah, itulah bukti yang paling kuat buat kita. Dan satu lagi, kita pasti akan menang. Amin. Pak Suryo, ayo gabung sama kami, Pak. Kami sedang membahas rencana kita untuk mengajukan sidang banding, Pak. Bisa, Mbak. Nah, sekarang ibu-ibu, mbak-mbak yang kami cintai, yang sangat mencintai tanah ini. Anda-anda bisa ambil berkas-berkas surat-surat tanahnya, kemudian dikumpulkan kepada saya. Soalnya saya akan urus semua berkasnya dan saya akan ajukan ke sidang banding itu. Bapak bisa bantu, kan? Oh, bisa, Mbak. Bisa. Nanti saya dikabari saja, ya. Oke, Pak. Maaf, Mbak. Mas. Ibu, maaf ya. Saya ada perlu sebentar dengan orang di sana. Maaf ya. Maaf. Iya, Pak. Itu tadi siapa ya, Pak? Yang mana, Pak? Itu. Oh, yang di pos ronda itu. Namanya Marinka. Pendatang dia, Pak. Begini, Pak. Kita sekarang ganti rencana. Dia yang pertama. Kita harus lebih cepat dari dia. Kita pakai Pak Bagio, ya. Biar kita bisa sikat dua-duanya sekaligus. Siap, Pak. Loh, aku masih punya surat tanah dan rumah kok.
Pak, aku ragam pindah. Aku yang ho-ho, Pak. Oke, Pak. Yang kita punya sekarang kan enggak badan. Ya kita pasang badan aja buat lawan mereka itu. Bener, kuy. Pak Bakyo. Ada apa tuh, Pak? Itu, Pak, di pos ronda, Pak. Marinka tuh lagi ngumpulin surat tanah warga, loh. Loh, Pak. Itu buat apa, Pak? Saya yang enggak tahu. Oh, enggak ngomong sama saya, kok. Pak, Pak. Dia itu siapa toh? Kok berani-beraninya minta surat tanah sama warga? Yo. Dia itu ngekos di sini. Tapi kita itu belum tahu keluarganya itu siapa. Yang saya takutkan lagi, Pak. Jangan-jangan surat tanah milik kita tuh dibuat yang enggak-enggak. Nah, iya kan? Oh iya. Yap. Jadi ini semua sudah lengkap, nanti semuanya saya akan proses ya. Hei, Marinka! Sini. Kamu, ada urusan apa? Kamu minta surat tanah sama warga segala? Bapak kok tiba-tiba datang terus teriak-teriak sih, Pak? Alah, pakai ngeles segala lagi. Kamu itu bukan orang asli sini, ngapain kamu minta surat tanah sama warga? Sok peduli, padahal kamu mau pakai sendiri kan? Aku, ha? Aku! Ngaku aja, Mbak Marinka, ha? Kamu ngumpulin surat ini mau dijual ke pengusaha, iya kan? Ngaku. Kalian. Kalian kenal siapa dia, ha? Kenal dia nggak? Ngapain kalian percaya sama dia? Pak Bagio. Apa? Gini loh, Pak. Mbak Marinka ini, itu mau bantu kita. Bantu apa? Bantu kita lekas pergi dari sini. Ya mestilah. Mana kita tahu si Marinka ini orang suruhan perusahaan apa bukan? Mikir. Pak, saya mengumpulkan berkas-berkas ini untuk keperluan sidang, Pak. Jalan, Pak, kalau gitu nggak jadi tak. Gitu dong. Mas, kok malah diambil ngapain lagi, Pak? Ngapain kalian tuh percaya sama orang kayak dia? Saya ini sudah lama di sini, ya. Dan nggak pernah ada yang cari masalah. Kamu datang-datang malah cari masalah, ha? Apa-apa? Saya pergi-pergi, saya kan. Pak Kio. Gini, Pak. Mbak Marinka ini lebih tahu hukum daripada kita. Nah, kenapa sih Pak Bagio ini nggak percaya sama Mbak Marinka? Pak, ayo kita bantu warga yang lain, Pak. Kalian duluan saja ya. Saya masih ada perlu. Oh, nanti saya nyusul ya. Ya, duluan saja ya. Iya, Pak. Ya. Masalah ini.
Jo, jangan tutup partelnya dulu, Jo. Apa, ha? Jangan tutup partelnya dulu, Jo. Saya mau telepon. Mau telepon siapa? Bosmu. Masih kurang masalah apa lagi yang kamu bawa ke tempat ini, ha? Jo, saya tinggal di sini. Saya memang pendatang, tapi saya ngerasain apa yang kalian rasain, Jo. Alah. Ini salah satu upaya saya, Jo. Jo, tolong, Jo. Makasih ya, Jo. Halo, dengan Ajudan Wali Kota, selamat siang. Dengan siapa? Ini Marinka. Mohon ditunggu. Marinka nggak mau terima uang haram dari Bapak. Jaga mulut kamu. Selama ini, Bapak jaga kamu. Kamulah satu-satunya milik Bapak. Saya minta maaf atas kejadian beberapa bulan yang lalu, Pak. Tapi sampai sekarang, saya masih tetap pada pendirian saya. Ini rumah kami. Ini tanah kami. Kami punya surat tanah. Kami punya semua bukti. Kecuali uang. Mereka bisa menang karena bantuan Bapak, kan? Dan saya yakin Anda dapat uang. Uang tidak akan membawa Anda kemana-mana, Pak. Anda bisa sampai di sini karena rakyat. Pak, Bapak datang ke sini. Bapak lihat bagaimana kami sangat mencintai tanah kami, Pak. Dan sekarang kami harus pergi dari sini. Harus meninggalkan rumah kami. Pak, jika Bapak mau peduli dengan kami, datang ke sini. Maka saya akan ikut pulang dengan Bapak. Kita kembali ke markas sekarang. Penggusuran hari ini kita batalkan. Kita akan kembali ke sini setelah hasil sidang banding keluar. Ayo.